Warga tahu nggak sih, kalau belakangan ini lagi viral orang-orang yang nggak bisa baca jam analog. Nah, mungkin ini karena keseringan lihat jam digital di HP ya. Nah, warga, kali ini Anwar mau tes ke ibu-ibu di Perumnas Depok Timur. Kira-kira pada bisa nggak ya? Tunjukin jam yang dikasih tahu sama Anwar. Warga! Masih di Bahagia Langsung Tunai! Nah, sekarang aku mau ngasih pertanyaan yang basic banget nih. Biasanya kalau mama kan bener-bener perhitungan banget sama waktu ya. Aku mau ngecek, kita mau bermain sama jam ya. Nah, ibu pegang. Ini udah ada jam di tangan Anwar. Ya, aku mau nanya sama ibu, nanti ibu yang mengarahkan ya. Nah, ibu pegang sini boleh. Pegang. Ibu kenapa ibu? Kayak takut banget, bu. Tenang. Ibu bawa siapa ini? Oh, bu cucu mau belanjaan. Cucunya? Ya Allah, masih muda-muda punya cucu. Iya, ya. Kawin muda dulu ya? Iya. Ibu. Saya pegang dulu Miki deh, biar ibu ngarahin ya. Ibu, sekarang tunjukkan sama Anwar ya, jarum jam 19.15. Ini yang pendeknya, ini yang panjangnya ya. 19.15. Hah? Udah gitu? Udah dijawabnya. Tahu gak jam 19.15? Ini panjang ya? Iya, jam berapa? Jam 19.15. Satu. Dua. Salah. Coba. Ke belakang ibu. Ibu boleh. Ibu nganti ke pasar, bu. Ibu dengan ibu siapa? Tini. Ibu Tini. Ibu Tini, sekarang tunjukkan ke Anwar jam 19.15. Aku pegangin ya, aku bantuin ya. Boleh lihat loh, masih mau gak ngeliat. Saya aja yang lihat gak bisa. 19.15. Betul! Rp50.000, pinter nih, ya kan? Makasih ibu, dengan ibu siapa ya? Ibu Made. Ibu Made, ini bawa siapa ya? Oh cucu juga. Oh perkumpulan ini ya, oma-oma bawa cucu ya? Pulang haji. Oke, bunda. Sekarang bantuin Anwar tunjukin arah jarum jam 00.00. Jam 00 lewat 00. Yes, Rp50.000. Sekarang bantuin, ada dengan ibu siapa? Ibu Saripah. Ibu Saripah, kenapa garuk-garuk hidungnya gatel? Gatel. Oh, tandanya mau dapat rezeki. Iya. Bilek ya? Mm. Ibu, sekarang tunjukin Anwar jam 10.50. Salah. Boleh ke belakang. Langsung pasti ibu kalau salah tanya, aduh aku lupa. 10.50. Iya. Coba yakin? Iya, yakin. Betul! Rp50.000. Tunjukin arah jarum jam 05.55. Jangan nengok, ngintip aja. Gak boleh nyontek. 05. Bebebebebe. 05.55. Iya. Apa salah gitu? Udah tahu ibu. Ini 12.35. Kan jelas-jelas 05. Ini ngapain mepet aja di pagar sini. Ibu bukan cicak, woy. Oke, ibu. Sini maju lagi. Lucu ya ibu-ibunya. Di rumah punya jam dinding enggak? Ada, bisa bacanya? Bisa gajian tawa aja. Ya ada gak jam dinding? Ya ada lah. Tapi bisa bacanya? Hah? Baca nih bisa. Baca jam. Lebih suka jam digital atau jam manual? Ibu sekarang tunjukin Anwar jam 05.55. Jawabannya, betul! Ini sedikit nah. Nah, 05.55, Rp50.000. Nah gini ya, Bat. Jam 22.35. 22.35. Berapa sayang? Doanya gimana? Semoga mama menang, amin. Amin, lucu banget. 35.
Iya, ini Rp50.000. Widih. Ibu. Ibu. Sini tadi siapa namanya? Femi. Bu Femi. Coba lihat. Mana duitnya? Alhamdulillah, dapat dari mana? Dari dompet. Oh, dompet. Karena ibu udah dapat, enggak saya kasih. Tadi nanti mau dikasih. Udah punya. Enggak jadi ya udah punya. Waduh, lucu banget sih ibunya ngambek. Maaf ya Bu, Anwar sampai gak bisa berhenti ketawa nih. Abis ibunya lucu. Udah deh, kita break dulu ya warga. Anwar akan balik lagi setelah yang satu ini. Didi ingetin soal jam analog. Kita lanjut yuk, belajar sambil seru-seruannya. Iya, dengan ibu siapa? Fitri. Ibu Fitri. Ibu Fitri bantu aku tunjukin arah jam 04.20. Ketik ke kamera. Betul! Rp50.000. Ya elah, temennya Femi datang. Kok gue tau lo? Pantes 11.12. Iya. Iya, Bu ini pernah nyantol lahir ya. Mudah-mudahan Ibu dapat ya. Alhamdulillah. Iya. Belum dapat, alhamdulillah aja. Kan bersyukur dulu. Oh iya, benar. Di rumah ada jam dini enggak? Enggak punya, beliin dong. Ya aku jadi beliin ke pasar. Ada jam rusak ya? Di pasar emang gak ada jam dinding lah, ada cabai, mau berat. Jadi ibu ganti ibu ah, ganti aja. Ibu. Lu nanya gue jawab. Oh iya benar. Ibu bantu aku tunjukin arah jarum jam 12.40. Ah gampel ini mah. Ilah. Berapa? 40? 40. Bentar kan dong. Kamera. Betul. Berarti emang pinteran adeknya ya. Dibanding mponye. Sebenernya emang pinter dua-duanya. Cuman? Belum rezeki. Oh iya benar. Curiga saya gak bisa pulang dijegat nih. Ibu makasih.